Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara melakukan kalibrasi di Samsung Android tanpa menggunakan aplikasi. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa klik tombol subscribe untuk membantu channel ini agar terus aktif dan mengupload konten-konten menarik setiap harinya. Oke, kalibrasi ini hanya berlaku pada HP Samsung. Sebelum melakukan kalibrasi, pastikan baterai dalam kondisi baik. Artinya, baterai tidak bocor, menggelembung, atau mengalami kerusakan yang serius. Dan lakukan kalibrasi saat daya baterai kalian tersisa 10 hingga 15%. Pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke dial telepon yang ada di HP kalian. Kedua, masukkan kode bintang pagar 0228 pagar. Setelah itu, kode ini akan membawa kalian ke sistem yang bisa digunakan untuk melakukan kalibrasi. Selanjutnya, pilih Quick Start. Setelah itu akan muncul notifikasi dan klik OK. Setelah melakukan restart sesaat, daya baterai akan menurun yang menandakan bahwa ada masalah dengan baterai kalian. Setelah itu kalian bisa keluar. Setelah melakukan kalibrasi, sebaiknya kalian menonaktifkan HP kalian dan charge HP hingga full. Setelah full, biarkan HP tetap mencharge selama 30 hingga 60 menit. Biarkan HP dalam kondisi off selama 2 jam dan hidupkan kembali. Lakukan tips yang disebutkan agar efek dari kalibrasi bisa terlihat. Hanya lakukan kalibrasi jika baterai kalian benar-benar mengalami masalah. Jika tidak ada masalah, sebaiknya tidak perlu melakukan kalibrasi. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Jangan lupa klik like, comment, dan share jika kalian menyukai video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.